Loh, kembali lagi di Nice News, hidung yang baik untuk parfum yang baik, yaitu parfum lokal yang bad boys banget. Waktu itu teman saya menyarankan saya coba ini parfum namanya House of Medicine. Dia punya beberapa travel sales-nya, terus saya coba-coba, terus saya menunjuk satu parfum, yaitu saya merasa, oh ini enak ini, terus saya beli di Tokopedia, jelas di toko online Tokopedia, di mana aja sih bisa. Saya menyukainya dengan harga 300.000. Apa itu? Ya, ini dia. Sniff, baunya rum, coffee, bad boys banget. Mari kita sniff ya. Tapi ini kalau kelihatan oily banget ya, jadi kayak kurang bisa meresap ya. Openingnya jelas kopi, rum, kopi ini kencang banget ya, kopi kencang banget. Kalau kemarin tuh java, coffee, oily coffee gitu, tapi kalau yang saya rasain jelas ini kopi, rum, PC, rum, kopi, ada maski, ada ramnya, ram copper dominan sekali, jadi ram kopi yang sangat-sangat dominan di openingnya. Terus jelas ada tobacco-nya. House of Medicine ini parfum lokal, saya tidak tahu dari mana, cuma itu teman saya ngasih House of Medicine ini 50 ml 300.000, dan pernah saya pakai di suatu acara khusus, dia bisa bertahan lumayan lama. Longevity-nya lumayan lama, yaitu sekitar 5-6 jam di kulit saya ya. Kulit saya tipe-tipe kulit yang mudah berkeringat. Ya, dia masih oily banget ya, masih oily kalau kalian lihat ya. Ini parfum ini tipikal orang yang ketika datang di suatu pesta dia pakai kemeja. Nggak tahu kan ada orang yang pakai kemeja, terus kancingnya dua lepas, terus dia humble, orang humble banget, terus orangnya yang suka ngomong, yang cipika-cipiki kanan kiri, terus di suatu klub atau di suatu bar atau lounge yang okay, kamu mau ngapain, okay, kita habis ini gimana, cipika-cipiki ke semua wanita. Parfumnya bad boys banget lah. Nah, menurut saya ini parfum orang-orang bad boys. Ini adalah video tampak dekatnya House of Medici, Infatuation of Edward Teach. Jadi opening, jelas opening dibuka oleh kopi, rum dan lain sebagainya. Kopi, rum ya, yang paling jelas kopi dan rum, dan langsung nanti ditusuk kalian dengan tobacco, musky, ada sedikit vanilla menurut saya. Ada sedikit vanilla yang dimana parfum itu tidak ada manis sama sekali, jadi ini bukan termasuk parfum yang manis ataupun fresh. Ini parfum yang dark, yang gelap banget, yang bold. Jadi tapi ini tidak aman di seluruh hidung wanita, ini tidak aman di hidung pria-pria yang mungkin agak fresh-fresh gitu, suka parfum fresh. Ini adalah benar-benar parfum yang misterius sekali. Ini parfum yang sangat-sangat menyengat menurut saya, dengan projection dan silhouette yang moderate. Dan parfum ini ditujukan untuk pria yang bandel, sedikit bandel, yang suka ngobrol ngalor ngidul. Ya itu seperti orang yang pakai, saya menunjukkan itu orang yang pakai kemeja, datang suatu klub dengan kancing yang dilepas dua, dia datang, dia cepika-cepiki, terus dia humble, maksudnya humble banget, terus dia ngobrol ke sana ke sini juga, terus
duduk sana sini dia ya ngobrol ngalor itu. Orang-orang tipikal seperti itu, yang bad boss yang nanti ketika dia datang sendiri dan pulang dengan wanita. Ini parfum yang pantas untuk para bad boys. Buat kalian semua, para laki-laki bandel menurut kalian, atau para bad boys, atau seorang ingin yang dikenal sebagai bad boys, kalian belum bad boys menurut saya bila kalian belum memakai parfum Infatuation of Edwardis dari House of Medici. Ada beberapa parfum yang DNA-nya saya tidak terlalu suka, yaitu Fresh Citrusy di ini. Banyak orang yang mengira, oh ini DNA-nya mirip ABC. Nah, parfum itu seperti melodi, seperti nada. Jadi cuma kita hanya punya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Jadi ada kemiripan itu hal yang lumrah, karena cuma bahan-bahannya itu saja, seperti citrus, floral, aquatic, mungkin rum, coffee, musky, vanilla dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya kemiripan itu lumrah. Cuma kadang ada orang yang membuat parfum, parfum designer itu dia aman tidak di hidung seseorang. Misalnya seperti apple, kayak Creed dia terlalu menunjukkan pineapple-nya. Terus Paco Rabanne dia dengan honey-nya, madunya. Jadi tinggal kita, hidung kita aja aman tidak menerima itu. Gitu saja. Jadi semua parfum itu pasti enak karena dia punya kepribadian tersendiri dari suatu parfum. Dan kalau saya, House of Medicine ini sangat enak untuk di acara khusus, ketika kalian mau ke klub, ke bar, ke kafe yang rame orang, di pesta ulang tahun, kalian datang dengan lagak bad boy dengan parfum ini dan kalian cipik-cipik ke orang, tuh sudah tahu kalian ini anak bandel banget. Ini anak luar biasa bandelnya. Oke, itu aja dari saya, review parfum dari House of Medicine yang ini parfum yang sangat maskulin karena ada rum, coffee, dan ditutup dengan tobacco, musky, dan vanilla. Oke, tunggu review parfum saya selanjutnya. Ingat, wangi itu adalah ibadah, dan hidung yang baik untuk parfum yang baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.